Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Isyamuddin. Berasal daripada Kuala Kangsar, Perak. Kini menetap di Meru, Kelang. Bekerja di salah sebuah syarikat Panasonic di Malaysia, di Seksyen 16 Shah Alam. Saya telah berkhidmat di Panasonic lebih kurang 30 tahun hingga ke hari ini. Pada hari ini, saya akan kongsikan pengalaman saya membaiki pagar rumah saya yang telah reput. Saya menggunakan produk Shera Plank dalam kerja membaiki pagar tersebut. Rumah yang saya diami sekarang ini telah saya beli lebih kurang 14 tahun yang lalu. Dan bahagian pagar ni menggunakan besi, separuh batu dan separuh besi. Jadi di bahagian besi ni dah dimakan hari lah, dia makan usia. Jadi ada bahagian join dia yang dah reput dan dah putus. Saya memang tidak berniat nak gantikan pagar tu dengan besi balik. Saya punya idea adalah nak gantikan dengan papan atau kayu dan dibuat sedikit reka bentuk lah. Saya lebih berminat dengan konsep pagar rumah-rumah lama, rumah-rumah dahulu lah, daripada bentuk ataupun fashion pagar moden hari ini. Jadi saya mula Google di internet untuk mencari desain-desain yang menarik. Jadi pencarian saya ini antaranya adalah di Facebook dan dalam salah satu grup, tak silap saya Tukang Apa Hari Ini, ada saya jumpa beberapa orang yang post pagar dia yang telah diubah suai menggunakan produk Shera. Sebelum ni saya memang tak tahu dan tak kenal langsung produk Shera ni. Jadi dari situ juga saya tak ingat siapa yang post share contact number yang boleh saya hubungi untuk saya mendapatkan info tentang produk ni lah. Jadi daripada nombor yang diberi tu, saya cuba message dan bagi tahu saya nak buat pagar dan apakah material yang dia ada dan dia suggest kat saya lah. Jadi daripada perbincangan tersebut, saya dapat contact number untuk kawasan saya, kawasan Meru, Kelang ataupun Kelang, di mana saya boleh beli produk Shera tersebut, dan saya mula berhubung dengan kedai tersebut. Jadi kawasan yang nak saya gantikan dengan yang saya nak improvekan tu lebih kurang 20 kaki lebih sikit kan, sebab ada pagar, pintu pagar lebih kurang 10 kaki. So balance dalam 20 kaki lebih tu bahagian pagar. Yang tu sahaja yang saya nak ganti, belah tepi tu saya tak ganti lagi lah, sebab pagar tu masih elok. Okey, disebabkan pagar yang asal dia adalah separuh batu dan saya nak buang separuh lagi bahagian besi saja. Ketinggian Shera Plank yang saya perlukan tu adalah lebih kurang 2 kaki ke 3 kaki sahaja. Jadi saya kena congak balik daripada total dimensions keping tu, papan tu, Shera Plank tu berapa. Jadi setelah saya dapat dimension tu daripada pihak kedai dan 10 kaki lebih kurang panjang dia, jadi saya decide nak potong 4 keping Shera Plank tu. Saya potong 4, so panjang dia adalah 2 kaki setengah untuk saya gunakan setiap satu pagar tersebut. Ok, selepas saya congak, saya memerlukan 8 keping Shera Plank untuk tutup semua kawasan pagar saya tersebut. Dan saya telah pergi ke kedai tersebut di Jalan Batu Belah kat Kelang pada 24 Jun. Ada gambar dia, saya simpan dalam album, jadi saya ingatlah dia punya tarikh. So pada 24 Jun saya pergi beli di kedai tersebut. Malangnya
stok yang ada hanya 7 keping. Sedangkan saya nak pakai 8 keping. Tapi saya pihak kedai tu suruh saya tunggu. Dia kata akan datang stok baru. Tapi tak sama bunga dia. Dekat sini saya decide saya nak ambil juga yang 7 tu sebab saya tak boleh tunggu. Okey, salah satu sebabnya saya dah cukup lama duduk di rumah disebabkan oleh perintah PKP menyebabkan semua aktiviti di luar tidak dibenarkan. Jadi kalau barang ni ada, saya ada kerja dah, boleh buat kerja. Saya dah boring duduk kat rumah, dah tak tahu nak buat apa kan. Minggu sebelum ni saya repair rumah saya juga bagi atap yang bocor. Saya ada buat video dia dekat YouTube saya ada share. Ini disebabkan oleh faktor usia jugalah. Rumah ni dah 14 tahun, so bahagian atap dah bocor. Jadi sebelum ni saya ada kerja untuk bahagian bubung. Jadi untuk bahagian pagar ni saya kalau boleh nak on terus lah. Sebab kita bila dah buat kerja ni, momentum tengah sedap kan, kita tak nak stop. Jadi walaupun barang tak cukup, saya ambil dulu dengan saya punya, bila stok sampai nanti saya akan beli yang balance tu lah. Jadi masa datang tu saya tak kira lah, walaupun kedai dah bagi tahu corak dia tak sama, saya nekat saya ambil juga yang tak sama. Nanti pun saya tak kisah sebab benda ni pun dekat pagar, lagi pun rumah sendiri kan. Jadi saya tak kisah sangat kalau corak tu lari sikit-sikit. Okay, keping Sierra Plan tu lebih kurang 10 kaki atau 3 meter, saya potong 4. Untuk bahagian kepala pagar tu, saya pilih bentuk separuh bulatan. Sebenarnya ada 3 idea lah, iaitu flat, potong terus saja tanpa ada potong straight, potong tajam, ada bentuk tajam, dan potong lengkung. Jadi selepas bincang dengan isteri saya, dia nak yang lengkung dan saya pun rasa itu yang lagi menarik lah untuk pagar saya ni. Untuk tool, saya gunakan angle grinder untuk potong Sierra Plank tersebut kepada 2.5 kaki tu, dan juga untuk buat bentuk separuh bulatan tu saya gunakan jangka lukis anak saya lah, anak saya. Dia punya dimension, dia punya total lebar dia 150 mm, jadi saya ambil 75. Okey, untuk angle grinder ni saya beli dia punya stand lah tambahan ni, ada third party buat, saya beli dekat Shopee. Satunya saya beli yang jenis sliding type. Sebelum ni saya ada angle grinder yang fake punya, tapi yang tu tak boleh nak potong untuk lebar 150 mm ni sebabkan dia tak boleh tak bergerak. So mata angle grinder pun 4 inci tak lepas. Jadi saya jual yang lama tu dekat rakan saya dan saya beli yang barunya yang ada sliding type. Jadi yang sliding type ni dia boleh potong 150 mm tu cukup-cukup lah, ngam-ngam. Hujung-hujung dia boleh potong. Dan juga lagi satu base untuk angle grinder ni juga saya beli untuk supaya potongan saya tu dapat keep tegak kan. Tak tepat sangat lah, tapi lagi mudah saya nak buat kerja apabila nak potong bahagian lengkung tu. So dua, saya gunakan angle grinder dan dua support tool tadi untuk potong Sierra Plank ni. Okey, untuk bahagian mengecat, saya gunakan cat air terus sapu dekat situ. Dalam episod pertama itu hari baru saya tahu rupanya dia kena sapu premier dulu. Lagi better lah, tapi saya tak tahu. Jadi saya terus pakai cat air, cat dinding lah, terus sapu kat papan tersebut sebelum saya pasang. Lagi senang lah, kalau saya dah pasang agak susah sikit saya nak mengecat sebabkan dia punya celah-celah tu kan. Jadi kalau benda tu open lagi mudah saya mengecat. Jadi saya pilih warna putih untuk saya cat Sierra ni. Okay, untuk gap setiap satu ni saya daripada total pagar saya tu selepas saya bagikan pada 8 keping. Jadi jarak yang saya dapat adalah lebih kurang 1.5 inci ataupun 35 mm lah.
So gap yang ada di antara setiap papan tersebut. Jadi untuk lekatkan papan tersebut dengan besi, jadi dekat frame lama saya, pagar yang lama saya tu, saya kekalkan sebab frame tu masih elok. Cuma dia punya yang halus, anak dia yang halus-halus tu, yang keput, itu saya potong semua, buangkan. Jadi tinggal frame keliling tu, jadi itu saya pakai balik. Dia lebih kurang 2 inci kali 1 inci. Jadi untuk lekatkan tu, saya gunakan skru self-drill lah. Setengah inci, 1 inci kot skru tu lebih kurang. Dia tak tembus besi tu, dia di dalam pula. Papan tu lebih, cera tu lebih kurang 8mm kan. Jadi tak silap saya 15mm lah skru tu. Dan juga saya decide nak tenggelamkan kepala skru. Saya tak nak bagi dia nampak. Jadi dekat cera tu saya tebuk siap awal-awal lubang dia dan buat sekali bentuk counter sunk, iaitu bentuk kepala skru lah yang terbenam. Jadi bila saya lekatkan cera tu, kepala skru tu terbenam. Dan saya gunakan filler untuk tutup balik lubang tu. Saya rasa saya lebih suka yang macam tu. Sebelum tu saya punya idea saya nak beli yang kepala skru dia besar supaya dia boleh nampak lah. Tapi lepas saya fikir dia ni terdedah pada hujan dan panas, saya rasa lagi sorok lagi better lah. Jadi tu yang saya benamkan kepala skru tersebut. Jadi pagar saya tu tak nampak skru dia. Tu nampak papan saja. Untuk leveling ketinggian hujung ke hujung tu, saya ambil parah yang sama. Saya tak ada laser punya leveling. Saya gunakan cara lama punya. Itu kita gunakan air. So saya beli getah hose kecil. Mungkin dalam 10 ke 12mm size dia. Saya beli dekat hardware yang RM10 kot dia bagi tu. Isikan air dan itulah cara tradisional lah orang lama ataupun tukang-tukang kampung yang low budget dia pakai cara tu lah. Kalau yang baru ni dia dah ada laser, lebih mudah untuk buat leveling lah. So saya gunakan air saja untuk buat leveling hujung ke hujung. Lepas tu saya letak pasang di hujung dan hujung dan tarik benang. Dan yang lain tu semua saya letak dia punya ketinggian dia sama dengan benang tersebut. Kerja yang dilakukan ni saya rasa dalam kategori mudah lah. Sebab bahan-bahan dia pun ringan. Kalau cukup tu sebenarnya boleh buat kerja seorang. Kena ada clamp lah untuk kepitkan bot cera tu ke besi. Lepas tu kita boleh drill. Tapi kalau ada berdua lagi mudah lah. Tapi boleh buat seorang. Jadi saya rasa sampai setakat ini saja perkongsian projek pagar saya. Terima kasih.